Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada kajian kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan serta bimbingan petunjuk bagaimana cara mengarungi kehidupan di dunia ini dengan berdasarkan ajaran Islam serta bagaimana kita mencari bekal di dunia ini untuk hidup kita setelah dunia ini berakhir. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang akidah dari mana kita berasal dan telah terbukti bahwa adanya pencipta yang menciptakan manusia, alam semesta, serta kehidupan. Untuk membuktikan tidak adanya pencipta lebih sulit daripada membuktikan adanya sang pencipta. Dan bagaimana kita mempunyai akidah yang kokoh, yaitu akidah yang produktif. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kita rata-rata mengenal Islam itu karena warisan dari orang tua kita yang sudah Islam. Kita tidak mencari sendiri akidah Islam itu dengan proses berpikir atau membandingkan. Bisa saja dengan akidah yang kurang kuat, kita mudah terpengaruh atau mudah pemikiran di luar Islam itu dimasukkan pada kita, sehingga kita meninggalkan sebagian atau keseluruhan dari Islam dan beralih kepada akidah yang lain. Tapi sebaliknya, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa orang yang dulunya non-Islam setelah mencari pencarian dengan proses berpikirnya, mereka menemukan akidah Islam ini dari proses berpikir serta membandingkan dengan akidah yang lain, maka setelah yakin kepada akidah Islam itu, bisa-bisa pengetahuannya, semangatnya, keyakinannya melebihi kita yang dari lahir sudah Islam. Yang minggu kemarin kita gambarkan bagaimana tentang akidah, maksudnya bagaimana tentang keyakinan, keyakinan seorang. Kalau kita melihat bungkus rokok itu ada tulisan mengerikan, ada gambar tenggorokan yang berlubang serta paru-paru yang menghitam dan rusak. Tapi orang-orang tetap banyak yang merokok karena apa? Ilmunya mungkin belum bisa menerima dan bukti mereka menyanggah dengan mengatakan buktinya banyak juga orang yang merokok tetap sehat dan banyak juga orang yang tidak merokok juga sakit. Itu berbeda halnya dengan ketika kita melihat simbol warna kuning seperti petir, itu ada tulisannya 220V di gardu PLN. Orang udah takut, tidak mau mendekatinya. Karena apa?
ilmunya sudah sampai pada akalnya bahwa jika menyentuh kabel yang tegangan tinggi itu bisa kena strom, bisa gosong tubuhnya atau mengakibatkan kematian. Jadi tidak perlu di gardu PLN, tidak perlu dikasih gambaran orang menghitam gosong, tidak perlu ada gambar keranda mayat. Orang sudah takut sendiri. Karena apa? Sudah banyak bukti kalau orang tersetrum itu bisa gosong atau kematian. Tetapi setelah ilmunya tahu bahwa listrik bermanfaat, walaupun di rumahnya juga ada listrik, tahu kalau itu bisa nyetrum karena dia ilmunya sampai, dan bahkan orang-orang yang ahli elektro, servis elektronik itu justru menggunakan listrik untuk kehidupannya. Bahkan listrik mati beberapa jam atau satu jam saja udah gelisah, banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan. Itu gambaran suatu keyakinan. Begitupun juga dengan akidah ini, kita perlu ilmu dan membuktikan benarkah akidah yang saya anut ini. Kalau sudah terbukti gimana? Ya nanti ada konsekuensinya. Kalau kita mengikutinya dan kita menerapkannya, tentunya membentuk akidah yang produktif. Tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar menyatakan bahwa saya Islam, tidak semacam itu. Kemudian pada kali ini kita melanjutkan materi kemarin, sekarang tentang pemecahan akidah kedua. Ya, kita mencari apa tujuan hidup manusia berdasarkan ilmu dan bukti. Maka manusia akan berpikir menggunakan akalnya untuk mencari apa jawaban yang pasti benar tentang apa tujuan hidup manusia. Kira-kira apa jawaban yang pasti benar? Apakah tujuan hidup manusia itu untuk mencari makan, istilahnya hidup untuk makan, atau untuk mencari kekayaan? Begitu kita terbangun tidur langsung mikir bagaimana supaya kaya, harus bekerja apa biar kaya, atau untuk bersenang-senang, atau untuk kawin atau menikah, atau untuk menjadi orang terkenal di dunia, atau untuk menguasai dunia, atau untuk memakmurkan dunia, atau untuk beribadah kepada Tuhan, atau untuk menjadi wakil Tuhan di dunia, atau untuk mencari ridha Tuhan. Tiap-tiap jawaban ini, kalau ini menjadi jawaban apa tujuan hidup manusia, tentunya akan memunculkan sikap atau pemikiran dalam dirinya untuk mengarungi hidup ini dengan cara yang berbeda-beda tergantung apa jawabannya tadi. Ternyata apa jawabannya? Ternyata tidak ada jawaban yang pasti benar antara 1 sampai 10 ini. Dan tidak ada jawaban yang salah, karena semua jawaban manusia relatif. Dan apa jawaban yang pasti benar? Harus dikembalikan pada jawaban yang pasti benar, yaitu jawaban akidah pertama, bahwa manusia, alam semesta, serta kehidupan ini pasti ada yang menciptakan. Terus kemudian, kalau kita tidak bisa menjawab sendiri apa tujuan hidup manusia, dan kita sudah punya jawaban akidah pertama yaitu pencipta itu masih ada,
maka pertanyaannya harus berubah. Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Apa jawaban yang pasti benar? Maka manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Kayak kemarin, pertemuan-pertemuan yang lalu, kita membahas handphone itu, apakah handphone itu tahu apa tujuannya dia ciptakan? Maka handphone nggak tahu, yang tahu tujuan diciptakan ya pabriknya. Ya, kita tahu dari mana? Bisa dari buku petunjuk handphone itu atau dari penjualnya. Maka untuk mencari apa tujuan pencipta menciptakan manusia, manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Terus caranya bagaimana? Ada tiga kemungkinan, yaitu pertama, manusia mencari informasi kepada pencipta. Ya, kemungkinan kedua, pencipta memberi informasi kepada manusia. Dan kemungkinan yang ketiga adalah pencipta tidak memberi informasi. Kemungkinan yang benar menurut akal adalah pencipta memberi informasi kepada manusia. Terus bagaimana jika tidak ada informasi? Jika pencipta tidak memberi informasi kepada manusia, berarti manusia bebas mengatur kehidupannya. Mau hidup ini untuk makan terus, atau mau untuk mencari kekayaan, berarti bebas. Kalau tidak ada informasi dari sang pencipta. Terus jika ada informasi bagaimana? Berarti manusia harus membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari pencipta. Ini contoh kisah di satu negeri, ada warga dari kerajaan negeri Dungeng, namanya sebut saja Pak Kono. Dia orang yang taat hukum kerajaan, rajin bayar pajak, rajin sembarangan, pokoknya apa aturan yang dibuat oleh kerajaan itu dia taat. Suatu pagi ketika bangun tidur, Pak Pono melihat ada sebuah kertas di mejanya. Ternyata sebuah surat. Yang dilakukan Pak Pono apa? Dia melihat surat itu kepada yang terhormat Bapak Supono. Kemudian dia ingin tahu, maka dibukalah surat itu. Ternyata kopnya adalah dari istana kerajaan yang menyebutkan, memutuskan yang pertama, Anda mendapatkan hadiah dari raja, harap segera datang ke istana. Terus kedua, jika Anda tidak merespon dalam waktu 2x24 jam, maka raja menghukummu dengan hukuman pancung. Kaget sekali, ini apa ya? Raja waktu itu dikenal kalau cocok terhadap seseorang, dia suka memberi-beri hadiah. Tapi kalau tidak cocok, maka dia akan menghukum orang itu, mempersekusi orang itu dan menghukumnya. Siapa yang langkah diambil Pak Mono? Dia pasti memastikan surat ini asli apa enggak. Ternyata dia ingat-ingat lagi ketika mau membuka surat itu, ternyata surat itu tersegel. Terus ada kop dari kerajaan. Terus ada tanda tangan raja. Tapi hal ini kan bisa aja dipalsu. Kemudian ia bertanya-tanya pada istrinya, ini dari mana surat ini?
Kemudian istrinya bercerita, tadi waktu Pak Pono tidur, ada utusan dari kerajaan, pegawai kerajaan untuk wilayah sini, mengantarkan surat ini. Siapa orangnya? Sebut saja namanya Pak Rakimin. Ya, ternyata benar, Pak Rakimin itu memang pegawai kerajaan. Dan orangnya bagaimana? Ternyata sepak terjangnya selama ini dia orang yang jujur, taat pada kerajaan, tidak pernah menginformasikan kebohongan pada rakyatnya. Maka ini berarti benar-benar. Langkah selanjutnya apa yang dijalankan Pak Pono, yang dilakukan Pak Pono? Lah, kalau dalam waktu 24 jam tidak datang kan dihukum pancung. Agaknya dia datang istana. Dan ternyata di istana kerajaan itu mendapat hadiah sebuah sepeda. Nah, itu harus dibuktikan dulu surat itu benar-benar untuk dirinya enggak. Terus asli atau enggak. Jangan-jangan palsu, sudah datang ternyata enggak dapat hadiah, malah dipancung. Karena karakter rajanya memang seperti itu. Begitupun kita juga, kalau kita mengakui Islam sebagai akidah kita, apa yang bisa kita indra saat ini? Apakah Rasul? Oh, tentu sudah enggak ada Rasul. Yang bisa kita indra saat ini dan ada di rumah-rumah orang Muslim adalah mushaf Al-Quran itu. Nah, benarkah Al-Quran itu benar-benar dari Allah? Apa yang dikatakan Al-Quran? Apa fungsi Al-Quran? Dan benarkah ia berasal dari Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Mencipta, yang layak dipertuhan? Apakah wujud yang ada saat ini dapat dipercaya bahwa ia tidak berbeda dengan yang diajarkan oleh pembawa yang pertama? Kita harus buktikan. Ternyata fakta Al-Quran itu yang jelas itu apa? Apa yang pasti dari Al-Quran? Yang pasti dari Al-Quran adalah Al-Quran itu pasti kitab berbahasa Arab. Dimanapun negaranya, Al-Quran itu selalu bahasa Arab. Duh, kalau Al-Quran pasti kitab berbahasa Arab, kemungkinannya apa saja? Kemungkinannya Al-Quran itu karangan bangsa Arab, yang pertama. Kedua, karangan Muhammad, karena yang membawa Al-Quran itu Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, ya kemungkinan memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana jawaban dari ketiga ini yang benar? Maka kita harus mengujinya. Jika Al-Quran itu karangan bangsa Arab, maka bila benar Al-Quran buatan orang Arab, mestinya akan ada lagi orang Arab lain yang membuat Al-Quran yang lain lagi. Ciri utama dari sesuatu adalah buatan manusia itu cepat atau lambat orang lain dapat juga membuat hal serupa. Misalnya orang Jepang bisa membuat sepeda motor, maka orang Cina pun ya entah berapa waktu yang lebih lama juga bisa membuat sepeda motor. Orang Jerman malah bisa membuat mobil yang mewah. Itu ciri utama sesuatu buatan manusia. Kenyataannya tak satu pun padanan Al-Quran dibuat oleh orang Arab atau orang selain Arab. Terus tantangan Al-Quran, Al-Quran itu begitu kita buka, sudah menjelaskan halaman-halaman awal, setelah Al-Fatihah masuk surat Al-Baqarah, kita buka A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab
yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu segelnya. Dari awal udah ada, ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran menantangnya, yaitu di surat Hud ayat 13 dan surat Yunus ayat 38. Menantang bangsa Arab. Dan ternyata bangsa Arab tidak mampu menjawab tantangan itu, maka kemungkinan bahwa Al-Quran itu karangan bangsa Arab jelas salah. Coba kita lihat tantangannya apa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, am yakulu naftaroh, kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Itu ditantang, karena orang Arab mengatakan Muhammad itu membuat-buat Al-Quran. Kemudian ditantang bangsa Arab itu untuk membuat 10 ayat yang serupa Al-Quran. Dan waktu itu banyak di antara pemimpin-pemimpin dan ahli sastra Arab yang mencoba meniru dan menandingi Al-Quran. Bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah, Habalah bin Ka'ab, dan lain-lain. Akan tetapi, mereka semuanya menemui kegagalan. Bahkan mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Sebagai contoh kata-kata Musailamah Al-Kadzab yang dianggap dapat menandingi sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ketika Amr bin As pernah mengirim utusan kepada Musailamah, maka Musailamah itu bertanya, apa yang telah diturunkan kepada temanmu pada waktu itu? Jawab Amr, telah diturunkan kepadanya satu surat yang ringkas namun mendalam. Surat apa itu? Tanya Musailamah. Waktu itu turun kepada Nabi surat Al-Asr. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dari segi bahasa, di akhir kalimat semua wal asr, innal insana lafi khusr, semua. Dan artinya ternyata mendalam, cuma 3 ayat ini. Artinya mendalam, tidak hanya bagus di rangkaian katanya saja. Tidak hanya bagus di akhir kata yang berakhiran nada yang sama, tetapi artinya pun mendalam. Kemudian Musailamah berpikir saat, kemudian mengangkat kepalanya dan menjawab, aku juga telah mendapat surat yang sejenis. Apa itu? Tanya Amru. Musailamah pun berkata, ya wabaru ya wabar, innama anta iradu wa sadr, wasairuka hafru nakro. Sama, akhirnya semua. Tapi bagaimana artinya? Artinya, wahai bulu,
Wahai guru, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Dari segi sanjaknya bagus semua, tapi ternyata artinya tidak bermutu sama sekali. Malah menjadi cemoohan orang-orang waktu itu. Malah ahli sejarah menyebutkan bahwa Musa Al-Yamani sering meniru-niru Nabi. Ketika mendengar bahwa Nabi pernah meludah ke sebuah sumur, lalu airnya menjadi melimpah, Musa Al-Yamani pun melakukan hal yang sama. Namun air di sumur yang ia ludah itu, diludahi Musa Al-Yamani justru malah mengering. Itu contoh di menandingi mukjizat Nabi. Dan tidak hanya itu, tadi disuruh menantang dengan 10 ayat. Ada tantangan lagi dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara kul fa'tu bi suratim mithlihi wad'u man istata'tum. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Quran Surat Yunus ayat 38. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau di ayat sebelumnya itu ditantang, buatlah 10 ayat, ternyata tidak ada yang bisa, ditantang lagi, 1 ayat saja yang menandingi Al-Quran, ternyata enggak bisa. Jadi hal ini terbukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan bangsa Arab. Jadi kita coret salah kemungkinan bahwa Al-Quran karangan bangsa Arab. Kemudian kemungkinan kedua, yaitu Al-Quran itu karangan Muhammad. Bila orang-orang Arab yang banyak di antara mereka adalah orang-orang yang cerdik, cendekia, tidak mampu membuat adanan Al-Quran, apalagi Muhammad yang ummi. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tentu lebih tidak bisa. Kenapa kok kemungkinannya karangan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu salah seorang bangsa Arab. Tapi dijawab tadi, bangsa Arab itu ada yang pandai-pandai, itu enggak bisa menandingi Al-Quran, apalagi Nabi Muhammad yang ummi. Terus Nabi Muhammad juga menyampaikan hadis mutawatir, hadis yang banyak periwayatnya, tentu dijamin kesohihannya. Coba kita bandingkan gaya bahasanya hadis dengan Al-Quran, sama-sama keluar dari mulut Nabi Muhammad, ternyata gaya bahasanya beda. Bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, itu jelas kemungkinan, karena berbeda dengan hadis. Hadis itu gaya bahasanya berbeda. Andai Nabi Muhammad bisa membuat Al-Quran, tentu orang-orang yang lebih pandai dari Nabi di saat itu tentunya lebih bisa membuat padanan Al-Quran. Ternyata ketika ditantang Al-Quran, enggak ada satu pun yang bisa. Terus orang Arab ngeles lagi, mengatakan bahwa Nabi diajari seseorang. Kan Nabi orang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Nah, orang Arab, tapi diajari oleh Jabir. Begitu orang Arab mengatakan begitu, bahwa karena Nabi adalah orang yang ummi, maka Al-Quran membantahnya, yaitu di dalam surat An-Nahl 103. Jadi kemungkinan Al-Quran itu dikarang Muhammad, jadinya batil.
karena diterangkan oleh Al-Quran sendiri, dan faktanya Nabi Muhammad itu seorang yang umi, yang orang yang pandai-pandai syair saja tidak bisa membuat Al-Quran, apalagi Nabi Muhammad. Bagaimana firman Allah yang menjawab bahwa Nabi Muhammad tidak diajari oleh orang lain? Kita lihat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhituna ilayhi 'ajamiyyun wa hadha lisanun 'arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduh mengajari Nabi Muhammad belajar kepadanya itu bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Yang Jabir dituduh mengajari Nabi Muhammad itu ternyata bahasanya ajam atau bahasa non-Arab. Sedangkan Al-Quran bahasa Arab. Gimana mungkin? Berarti tuduhan itu jelas salah. Jadi kemungkinan pertama, Al-Quran karangan bangsa Arab terbukti salah. Al-Quran karangan Nabi Muhammad terbukti salah. Tinggal kemungkinan terakhir, yaitu Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Al-Quran itu firman Allah. Berarti kalamullah. Nah, orang yang menyampaikan firman Allah atau kalamullah itu biasanya seorang nabi atau rasul. Biasanya mempunyai mukjizat. Benarkah Nabi Muhammad itu nabi dan rasul dan juga mempunyai mukjizat? Jika benar, maka terbukti dari Allah. Bila lihat keaslian Al-Quran, proses pemeliharaan, dari proses pemeliharaan yaitu di zaman Nabi, hafalan para sahabat di zaman Nabi itu, sahabat-sahabat langsung menghafal apa yang disampaikan Nabi berupa wahyu Al-Quran itu. Dan para sahabat pun menulis karena diperintah Nabi. Nabi itu mengucapkan kadang wahyu berupa Al-Quran ditulis. Kalau perkataan Nabi, penjelasan-penjelasan Al-Quran itu berupa hadis itu tidak ditulis, cuma dihafal saja. Untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis. Naskah-naskah Al-Quran ditulis secara individual. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin terjadi pengumpulan naskah yang tertulis di masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar itu naskah-naskah yang tertulis itu dikumpulkan. Kemudian di masa Utsman, naskah-naskah itu diperbanyak. Dan di masa-masa kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ini, selalu muncul para hafiz Quran. Kita lihat banyak orang-orang yang masih muda sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan penafsiran Al-Quran di dalam berbagai bahasa itu selalu diiringi teks asli. Teks asli selalu tertulis, ya pernah cuma terjemahannya saja. Hal ini kenapa? Jika ada pemalsuan ayat, bahkan satu huruf pun ditambahkan atau dikurangi, pasti ketahuan. Itu untuk menjaga keaslian. Kemudian, masyarakat Arab itu membutuhkan mukjizat bahwa ini benar-benar rasul. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu berasal dari Arab, dari ajaza, ain, jim, jansa.
artinya melemahkan. Maksudnya gimana? Setiap rasul itu sesuatu yang dapat melemahkan argumentasi para penentang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa nabi atau rasul yang bersangkutan. Mujizat dari ajaza, melemahkan. Kemudian biasanya berkaitan dengan keahlian umatnya masing-masing. Kita lihat di zaman Nabi Musa, yang lagi tren saat itu apa? Yaitu ilmu-ilmu sihir. Utusan Fir'aun di kerajaan itu ahli sihir. Ketika melemparkan tali menjadi ulat, maka Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa yang mempunyai tongkat, suruh melemparkan tongkatnya untuk melemahkan sihir pengikut Fir'aun. Dan mukjizat itu beda dengan sihir. Dan mukjizat itu membuat apa-apa yang lagi tren dalam di zaman itu jadi lemah, tidak ada dayanya. Itu mukjizat. Kalau kita lihat Nabi Isa, Nabi Isa waktu itu yang lagi tren ada pengobatan macam-macam. Kenapa Allah akhirnya memberikan mukjizat pada Nabi Musa berupa ilmu pengobatan? Bahkan Nabi Musa diberi mukjizat menghidupkan orang mati. Nah, seketika orang-orang yang sombong, orang-orang yang punya keinginan di zaman itu pun lemah di hadapan mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Waktu itu di Arab itu lagi tren-trennya orang yang bersair. Orang yang pandai bersair mempunyai kedudukan yang tinggi. Orang yang bijaksana. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang dari segi bahasanya tidak bisa tertandingi oleh apapun. Bahkan melawan, menantang ahli-ahli sair itu dan mereka tidak berjaya. Yang terbukti Al-Quran sendiri pun mukjizat. Kalau nabi-nabi terdahulu, jika nabinya meninggal, mukjizatnya hilang. Nabi Musa meninggal, tongkatnya dilemparkan ya gak bisa jadi ular, atau dipukulkan membuat memecah laut ya gak bisa terbelah lagi. Tapi Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran masih, dan bahasanya sampai sekarang tidak bisa ditandingi oleh penyair manapun. Maka kebenaran Al-Quran sebagai wahyu itu bisa terbukti dari situ. Selain dari Al-Quran sendiri, bisa dibuktikan dari luar Al-Quran tentang siapa yang membawa Al-Quran itu. Bagaimana kondisi kepribadian Nabi Muhammad, kondisi masyarakat ketika itu, dan masa dan cara kehadirannya. Kepribadian Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang terpercaya. Al-Amin. Setiap orang percaya padanya, tidak akan bohong. Maka saat itu juga orang ada yang langsung beriman karena Nabi Muhammad itu orang enggak pernah bohong. Terus kemudian dari Al-Quran sendiri, dari segi bahasa tadi yang tidak bisa ditandingi, waktu itu di zamannya banyak penyair yang hebat-hebat, ternyata tidak bisa menandingi. Dan ada isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran yang bisa diterangkan waktu itu, padahal keilmuan orang-orang saat itu tidak bisa mencapainya. Ternyata Al-Quran sudah menuliskan isyarat-isyarat ilmiah, dan sekarang bisa dibuktikan banyaknya penelitian-penelitian yang ternyata berkesesuaian dengan Al-Quran. Dan
dan juga Al-Quran berisi berita-berita gaib yang disampaikannya, yang waktu itu muncul wahyu disampaikan, kemudian beberapa tahun kemudian terbukti. Kepribadian Nabi Muhammad, khususnya kejujuran beliau yang diakui tidak hanya oleh kawan tetapi juga lawan, sudah cukup jadi bukti kebenaran Al-Quran. Kemudian pengetahuan masyarakat dunia, apalagi bangsa Arab, ketika itu tidak mungkin membuat pernyataan-pernyataan seperti yang ada dalam Al-Quran, waktu dan cara turun Al-Quran. Tak bisa semuanya Muhammad, melainkan menurut kehendak Allah. Ketika dituduh Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran, tidak langsung dijawab oleh Nabi Muhammad, tapi menunggu turunnya wahyu, dan akhirnya bisa menjawabnya. Itu yang bisa dibuktikan sejak dulu pun dengan kaidah ini sudah membantah tuduhan-tuduhan orang jahiliyah bahwa Al-Quran itu ciptaan bangsa Arab, Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, sudah terbantahkan. Dan kemungkinan terakhirlah yang benar, yaitu Al-Quran itu firman Allah, ciptaan Allah. Nah, di zaman modern ini, setelah kita bermunculan teknologi, maka juga banyak yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Coba kita simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan dalam setiap ayat Al-Quran. Semuanya adalah wahyu Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu, di saat ilmu pengetahuan dan teknologi belum seperti saat ini. Saat sekarang ini, setelah berkembangnya ilmu dan teknologi, satu persatu ayat Al-Quran tersebut terbukti kebenarannya, bahkan dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Berikut Popeye TV akan memperlihatkan bukti nyata dari kebenaran Al-Quran yang dapat disaksikan. Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Kebenaran ayat tersebut kita saksikan dalam video berikut. Bagaimana dua lautan yang airnya tidak saling bercampur? Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar, selat yang memisahkan Afrika dan Eropa, yaitu antara negara Spanyol dan Maroko. Setelah diteliti, bahwasanya benar air yang ada di Laut Mediterania tidak bercampur dengan air yang ada di Samudra Atlantik. Subhanallah. Surat At-Tur ayat 6. Ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Surat At-Tur ayat 6. Sangat aneh bukan, jika bicara dengan logika, ada api di dalam laut. Mungkin pernah Anda lihat di film SpongeBob, tetapi ini nyata ada di bumi. Seperti pada video berikut, terlihat lava pijar dari gunung berapi tetap menyala meskipun berada di dalam air berjuta-juta kubik. Allah telah kabarkan 1400 tahun lalu melalui Al-Quran, di saat ilmu pengetahuan belum seperti saat ini. Subhanallah. Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar,
dan yang lain sangat asin dan pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. Ada danau di dalam laut. Seolah pikiran kalian digiring menonton film kartun SpongeBob lagi. Lihatlah Go Lagoon ini merupakan danau di dalam laut. Ops, tunggu dulu guys. Yang ini di film kartun, akan tetapi yang nyata ada di Cenota Angelita, Meksiko. Dari penyelaman, peneliti pada wilayah tersebut ditemukan air tawar yang berada di antara air asin. Keduanya tidak saling bercampur. Masih belum yakinkah dengan Al-Quran adalah wahyu Allah? Surat Al-Fatir ayat 27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya? Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Kebanyakan gunung yang terdapat di belahan bumi ini berwarna hijau, biru apabila pencitraannya jarak jauh. Begitu juga putih apabila gunungnya ditutupi es. Akan tetapi lihatlah gunung ini. Ini adalah gunung pelangi yang ada di Zhangye, China, dan juga gunung Fikunca yang ada di Peru. Deskripsi gunung tersebut sudah tercatat di dalam ayat Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Jika Al-Quran buatan Nabi Muhammad, kapan kira-kira Nabi Muhammad ke sana? Mustahil. Subhanallah. Surat Al-An'am ayat 125. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Surat Al-An'am ayat 125. Beberapa pilot dan astronot menyatakan bahwasanya mereka merasakan sesak dada saat menambah ketinggian di udara, sampai-sampai mereka merasa tercekik karena oksigen semakin menipis. Bagaimana mungkin Al-Quran tahu akan hal ini jikalau memang ayat-ayat Al-Quran dibuat oleh manusia, yang pada masa itu belum satupun teknologi yang bisa membawa manusia terbang ke langit. Subhanallah, satu lagi terungkap kebenaran Al-Quran. Itulah beberapa kebenaran Al-Quran yang saat ini sudah sangat nyata kita saksikan. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Itu tadi, teknologi sekarang membuktikan kebenaran Al-Quran. Kalau tahu bukti Al-Quran itu telah terbukti benar, kira-kira bagaimana? Layakkah kita menggunakan Al-Quran sebagai informasi dari Tuhan? Untuk menjawab, sebenarnya tujuan hidup manusia itu untuk apa? Atau ingin mencoba dengan kitab yang lain sebagai informasi dari Tuhan? Kalau saya sudah meyakini kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran itu dari Allah Sang Pencipta, pasti Al-Quran lah yang paling layak menjawab apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Maka kita harus membuka Al-Quran. Apa informasi dari Al-Quran? Ternyata di surat Al-Adzariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan untuk beribadah kepada Allah. Itu informasi dari Allah. Jadi manusia itu tidak bisa menjawab tujuan hidupnya sendiri. Yang bisa menjawab apa tujuan manusia di dunia ini ya menurut apa tujuan sang pencipta menciptakan manusia, itu sudah pasti benar. Sebagaimana kalau kita lihat-lihat produk-produk manusia ya, sepeda motor, apa tujuan sepeda motor diciptakan? Yang bisa menjawab bukan sepeda motornya, tapi yang membuat sepeda motor itu. Begitu juga dengan kita, manusia, alam semesta, serta kehidupan. Untuk apa diciptakan? Yang bisa menjawab ya sang pencipta. Mari kita lihat lagi tentang Uqdatul Kubra, simpul besar pertanyaan dari mana, untuk apa, dan kemana. Maka yang pertemuan-pertemuan kemarin, dari mana kita berasal, dijawab dengan bukti bahwa kita berasal dari Allah. Maka kita harus beriman kepada Allah. Hubungan penciptaan dengan kita, dari mana kita berasal, dengan hubungan sekarang, yaitu hubungan penciptaan, bahwa kita diciptakan Allah. Dan pada pertemuan ini kita juga telah menemukan jawaban disertai bukti bahwa untuk apa kita hidup, tujuan kita hidup itu untuk apa, yaitu kita harus merujuk pada Al-Quran, karena Al-Quran itu dari pencipta. Maka kita mendapat tambahan bahwa kita wajib beriman kepada Rasul dan Al-Quran. Rasul itu yang membawa Al-Quran, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu diberitahu bahwa tujuan manusia ini, atau tujuan sang pencipta menciptakan manusia adalah tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, di dalam beribadah, di dalam kehidupan ini, maka dalam setiap kita beramal harus didasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah adanya perintah dan larangan, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kemarin setelah pertemuan kali ini kita menemukan jawaban dari Uqdatul Kubra itu terjawab dari mana kita berasal dan untuk apa kita hidup, yaitu dijawab kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul dan Al-Qur'an. Tentunya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasul itu melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Tentunya kita juga otomatis beriman kepada para malaikat. Kemudian manusia diciptakan itu hanya untuk ibadah. Nah, pengertian ibadah itu apa? Ibadah itu berarti al-qudu, yaitu ketundukan, al-dulu, kerendahan, dan inqiyas, kepatuhan, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan dan merendahkan diri kepadanya dengan kepasrahan. Itu menurut Imam At-Tabari. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan, selama kita tunduk pada Allah, taat akan perintah dan menjauhi apa yang dilarang, selalu terikat terhadap hukum-hukum halal dan haram, maka semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah itu ada yang ibadah ritual, yaitu penyembahan, sholat, puasa, zakat, tapi juga ibadah dalam artian kita melakukan setiap amalan yang didasari ketundukan pada Allah. Tahu ini dilarang, tidak dilakukan, ini diperintahkan, kita lakukan, itu semua ibadah.
menjadi abid, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan hukumnya, patuh kepada ketetapannya, menurut Ibnu Hazm. Jadi menerima Islam secara sempurna, secara kafah. Kita harus mengimani isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu menyangkut apa saja? Yang pertama tentang keimanan atau akidah, yaitu meliputi asma dan sifat Allah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, hari kiamat dan kebangkitan, serta perhitungan, surga dan neraka, balasan dan azab, jin, setan dan sebagainya. Kemudian isi Al-Quran berupa hukum, yaitu hukum tentang ibadah, makanan dan minuman, halal haramnya, akhlak, pakaian, nikah, talak, rujuk, cerai, ekonomi, politik, pergaulan lelaki perempuan, sosial budaya, pendidikan, hukuman atau hukubat dan sebagainya, itu diatur semua dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga berisi kisah, yaitu kisah-kisah Nabi dan umatnya yang beriman, serta tokoh dan pengikutnya yang ingkar, peradaban yang agung dan lajeng. Itu kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah ketika mereka melakukan perilaku pernikahan sejenis. Itu kita juga harus mengambil pelajaran dari itu. Dan Al-Quran juga berisi pemikiran, pemikiran tentang hakikat hidup yang kita telah bahas minggu-minggu lalu. Terus tolok ukur perbuatan, ini halal, ini haram, itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Makna kebahagiaan, bahagia menurut Al-Quran itu bagaimana, arti perjuangan dan sebagainya, itu sudah ada dalam isi Al-Quran. Mengimani isi Al-Quran menurut hadis riwayat atau Tabrani, barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh-sungguh ia telah kafir. Dan juga disebut di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 65, maka demi Rabbmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima atau pasrah dengan sepenuhnya. Jadi disebutkan di ayat ini, orang-orang itu sebelum taat apa yang disampaikan Rasul, yaitu berupa informasi dari Al-Quran dan penjelasannya dari hadis Nabi, maka orang itu tidak dianggap beriman. Kita kalau merasa tersindir dari Al-Quran, kayak cerita Pak Pono itu dapat surat yang kepadanya, kepada siapa? Kepada Pak Pono. Dan orangnya benar, oh, berarti gak salah alamat. Memang dia yang dituju. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi Al-Quran menyuruh kita masuk kepada Islam secara keseluruhannya. Jadi bukan kok kita masuk Islam itu cuma ibadah-ibadah ritualnya saja, sholat, puasa, haji, kita Islam. Tapi di luar itu kita memakai aturan-aturan selain Islam, itu nanti ada ancaman yang serius. Itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Maka setelah kita membuktikan kebenaran Al-Quran, saya hanya menyampaikan tidak ada keraguan di dalamnya dan terbukti Al-Quran itu otentik, benar, maka apakah kita ingkar
daripada isi Al-Quran. Jika tadi Pak Pono menerima surat, oh benar yang dituju Pak Pono, makanya kepada yang terhormat Pak Pono. Jika Al-Quran ada tulisannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dituju kalau bukan orang beriman? Kalau kita merasa beriman, otomatis kita tidak salah alamat, itu ditujukan pada kita. Otomatis kita harus menyegerakan melaksanakan apa yang diperintahkan. Kecuali kalau kita tidak beriman. Terus ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum siyam. Ya orang beriman yang diseru. Kalau orang yang tidak merasa beriman, ya enggak usah menurut. Kalau ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum qisas. Ya itu ya orang beriman. Gitu itu. Insya Allah itu ada pada pembahasan berikutnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jika mempunyai kekurangan itu dari saya sendiri, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.